Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, kalau lagi sholat menguap itu sebaiknya ditutupin atau ditahan? Baik, ada di dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita di dalam sholat sekalipun pada saat menguap, tutup dengan tangan, tutup dengan tangan kiri dengan punggungnya, begitu. Bagaimana dengan ini? Tidak masalah, boleh. Asal jangan dengan mukena kita ditutup ke sini, ternyata aurat kebuka, kan repot. Ya, dengan tangan, boleh tutup dengan tangan. Itu tetap sunnah. Dan jangan sampai disuarakan, hai, batal karena mengucapkan huruf-huruf yang mengandung arti. Ya, hai ya, hai lah, nguap.